back to Suraba TV. Welcome back to Suraba TV. Number one reaction Malaysia, Suraba TV. Alright guys, so sekarang ni kita kepada station. Kita lama dah buat Malay punya reaction lah kan. Sebab sama ni kita buat Indonesian punya reaction. So sekarang ni kita buat Malaysian punya reaction. So ni lagu terbaru untuk Daniel Kifli, which is lagu Musnah. Cerita sikit Daniel Kifli siapa? It's BBNU. BBNU okay. Budak baru nak up dekat mesin ni sekarang ni. Sebelum ni dia buat lagu yang... Lagu ni apa? Sebelum? Ha? Macam mana lagu dia? Pergilah Cinta. Ah, Pergilah Cinta. Macam mana lagu? Pergilah kau pergi dari hidupku. Ni sekarang ni lagu dia Musnah pula. Lagu dia mostly semua banyak broken-broken lah. Tapi bagi aku... Kita punya genre yang diterima oleh Malaysia is lagu broken. Dia sedih betul. Memang, even Hakim Rusli dia cakap. Pasal cinta. Ha, yang Mesti, tu banyak ni. Hakim Rusli dia cakap. Pasal cinta. Drama pun memang kena ada cinta. Ha. Drama, main cinta, keluarga. Kan. Kalau keluar lagu R&B, takkan ni. Tak susah lah ni. Lepas tu, action ada. Lepas tu, hantu. Komedi. Gangster. Okay, so kita nak tengok apa yang Musnah. Okay, apa yang Musnah? Mungkin harapan dia ke? Mungkin. Tadi tu kita bash lah tadi. Tak apa. Ni dia. Sambungan hari tu. Bila hari tu? Kan kita buat reaction. Pergilah kau per. Yang dia putus. Aku ada? Ada sekali. Tak ingat. Ada. Yang mana? Pasal apa? Pasal dia tak ada kahwin. Tak ada yang mak dia ada pilihan dia tu. Oh, perempuan ada pilihan lain. Mak dia ada pilihan lain. So dia pergi dia tengok dah ada anak ni. Ha. Apa? Beginikah rasanya derita. Aku berharap pada yang tak nyata. Ku sengsara kerana ku percaya. Mesti gila tu, kenapa? Engkau terus los eh. Tak, Mamat ni penyanyi juga tau. Tak. Oh, aku pun tengok dia. Sedap pun suara dia. Sedap dia macam serak-serak kan. Tapi tak boleh. Ha, serak tak serak. Lakonan dia jadi lah. Ya. Tapi aku tak boleh lah kalau dia memang jantan macam tu kan. Pilihan keluarga? Jadi. Happy yang keluarga. Mak tua. Pilihan keluarga macam ni. Segala kalanya tak menjadi.
confirm bayangan. Dia mati hidup. Dia sakit, sakit. Dia sakit. Oh, dia sakit. Tengok daripada tadi pun boleh nampak ni. Apa nama dia? Kau dia dah tak ada pun kot. Nak macam mana? Nak patuh kot kemauan ibu untuk yang terakhir. Soal anak ini surga. Jauh di surga. Jadi sayang nak kepada dia tidak pernah budak. Dia pergi surga. Pilihan ibu dia. Pilihan ibu lah. Kiranya pilihan terakhir ibu dia. Ibu dia. Ibu. Di belakang panjang. Tak. Dia. Tak bayar lah Zia. Tak bayar Zia. Lapi lah kau ni. Nanti kau beat je lah. Nanti kau beat je lah. Tapi eh, lagu ni memang very relatable lah guys. Sebab kita ada kawan macam tu. Apa yang dilalui tu memang sebiji macam ni. But it's very painful lah. Tapi dia kena terima kenyataan lah. Cuba kau letak. Okay, kita try ni kan. Aku just try lah. Try eksperimen lah. Kau letak diri kau dekat tempat lelaki tu. Tapi kau bukan jenis yang pukul-pukul. Tapi kau macam kau letak tempat kau dekat lelaki tu. Satu. Aku pun sakit kan? Sakit tu. Sakit tu. Tapi aku tak ada pukul-pukul kan? Tak ada lah, tak pukul-pukul lah. Dia salah dia, which is sampai dia pukul-pukul lah. Tapi kalau kau baru kahwin, dia tengok, wife kau ada simpan buku, gambar lama, buku gambar lama. Gambar lama tu lah muka dia kan? Koyak siya. Tapi kan, tapi, kau nak blame siapa tu? Tak boleh tu, kau kena... Blame mak pun. Mak dia lah. Mak dia lah. Of all this. Tidak, aku tak ada kahwinan. In awal-awal lah, ya. Ya, sebab... Ni, tapi kalau kau arrange marriage sekalipun kan, kau pergi kau, tak? Kau lah kena komik. Tak, sekarang ni. Kalau kau pun kena arrange marriage macam tu, kau nak arrange marriage yang macam tu? Tak boleh tu kalau dia tak nak aku tapi aku tak nak dia ke? Tentu kau faham? Macam kalau aku tak tapi nak dia. Tapi kalau dia tipu kau, okey. Dia dah tipu kau awal dia kata dia nak aku. Kan? Tapi perasaan dia still ada dekat ni. Kan? Mana boleh kau dah kahwin ibu. Baru kau tak boleh kan boleh diri ibu. Yelah kau sakit tak? Sakit lah tu. Tak ada. Okay, dia macam ni lah. Dia macam mana? Kau tak cakap lah. Cuba cerita kau dah dalam ni. Kau tak cakap. Ke babi lah. Oh, tu coki yang tadi. Coki. Tak ada pilihan mak, pilihan apa kan. Sebenarnya itu semua terletak kepada apa kita panggil? Anak tu sendiri. Anak tu sendiri lah. Nak ke tak nak. Nak, are you ready to fight for it ke tak? Tapi ni mungkin sebab kes macam dia pun nak meninggal kan. So dia ikutlah permintaan. Dia pun nak meninggal? Kan dia tahu dia rasa sakit. Kan dia kata itu permintaan terakhir daripada mak dia. Sebelum dia pergi. Permintaan mak dia. Selamanya. So dia ikut. So, kita janji kan. Kita janji kan. Okey lah. Okay. Sekarang janji kan. Kita jumpa kat syurga. Dia cakap kat siapa? Kita jumpa kat syurga. Lelaki tu. Tak, dia cakap kat mak dia lah. Lelaki tu. Lelaki tu. Kita jumpa kat syurga. Lelaki. Which is kita cannot be here. Yang tak jadi kahwin tu. Here ini kita jumpa kat. We be together. In here after. Dia kena fikir di syurga lah. Kau fikir aku main sangat dosa nak pergi neraka ke siapa? Tak. Tak adalah aku kena fikir dia je ni yang macam sedih tu sampai syurga. Baru dia happy kan. Dia bagi aku. Kalau aku jadi dia, tak ada. Aku cari aku bahagian aku kat dunia ni. Tak lah. Jadi sebenarnya, tak lah. Ini what it is lah. It is what it is, guys. Okay, guys. So, I guess that's all from us. Good song by Destiny. Tapi, by the way, lagu ni dia punya bagi aku lah. Personally, aku suka dia punya chorus lah. Harapan yang telah ku ingin kau bawa. Itu lagu lain. Dah. Itu lagu lain. Alright guys, so don't forget to like, share, and subscribe. And see you in the next video. And ciao. Ciao.